Polres Lhokseumawe berhasil mengungkap kasus jaringan narkoba internasional dan mengamankan 6 tersangka beserta barang bukti 1 kg narkoba jenis sabu. Keenam tersangka ditangkap di lokasi berbeda setelah polisi menerima laporan dari masyarakat di kawasan Ujung Belang Kota Lhokseumawe. Dengan tangan diborgol, 6 tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan Mapolres Lhokseumawe. Para tersangka mengenakan seragam tahanan, berusaha menutup wajah mereka dari rekaman awak media kemarin. Mereka adalah para tersangka jaringan sabu internasional yang melibatkan seorang napi di Lapas Lahat, Sumatera Selatan. Penangkapan keenam tersangka dan barang bukti sabu 1 kg berawal dari informasi warga Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe, atas keberadaan jaringan tersebut. Polisi bergerak cepat ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka. Keenam tersangka berinisial SY berusia 49 tahun, F 34 tahun, FR 37 tahun, MU 39 tahun, MN 35 tahun, dan AI 39 tahun. Mereka adalah warga Lhokseumawe ditangkap 10 Maret 2020 lalu. Polisi pertama menangkap F bersama TY, sementara 4 lainnya hasil pengembangan polisi di sejumlah lokasi di Aceh Utara dan Medan. Sejumlah barang bukti berupa 1 kg sabu diamankan di kawasan Buloh Belang Ara, Aceh Utara. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku baru mendapatkan 1 kg karena baru mentransfer uang senilai 200 juta rupiah dari harga kesepakatan senilai 600 juta rupiah. Selain sabu, polisi juga mengamankan telepon genggam tersangka dan 1 sachet sampel. Wakapolres Lhokseumawe Kompol Ahzan mengatakan polisi masih melakukan pengembangan terhadap sisa 1 kg sabu yang belum didapatkan dari tangan tersangka. Ada 6 yang sekarang kita amankan, tapi ini masih terus kita kembangkan karena bandar besarnya masih di Malaysia, ya. Kemudian pengendali yang masih di Batam, kalau yang di Lahat itu masih menjalani sisa hukuman. Akibat perbuatannya, para tersangka bersama barang bukti 1 kg sabu diamankan di Mapolres Lhokseumawe. Tersangka terancam hukuman penjara 10 tahun. Muhammad melaporkan dari Kota Lhokseumawe.